Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Sani. Di video kali ini kita akan kembali bermain Minecraft. Dan waduh, ngelag. Dan untuk video kali ini saya akan kasih rekomendasi map survival untuk kalian bermain Minecraft ya. Jadi ini adalah map survival yang aku buat. Jadi kalian bisa download mapnya untuk map ini supaya bisa dimainkan di survival. Jadi mapnya itu ringan ya. Ini ngelag karena pakai shader. Mapnya ringan, kalian bisa langsung download aja mapnya. Jadi kita lihat-lihat dulu di map ini tuh ada rumah desa villager, ada tanaman juga, ada kemudian ada tumbuh-tumbuhan banyak. Ada jalan ke atas, ada rumah pohon, banyak tuh. Enak lah buat survival. Kemudian ada binatang, ini ada hewan, sapi, ada kue-kue ini, bisa dimakan nih. Ini banyak juga barang-barangnya. Jadi kalian bisa langsung saja download mapnya ya. Di sini ada ayam nih, banyak nih, ada telurnya. Ini ada villager juga di sini. Kemudian kita bisa naik ke atas lewat sini nih. Kita bisa naik ke atas tuh ke rumah pohon. Jadi kita bisa melihat desa dari atas. Terus di atasnya juga ada kasur. Bisa jadiin base di atas. Nih, ke atas lewat sini nih. Tuh, wih, ada villager juga di atasnya. Lah ini villager ngapain dari tadi di sini ya guys ya? Wey, kamu ngapain di situ? Nah, ini ada kasur nih, bisa tidur, ada rumah juga di sini, rumah kecil. Tuh. Oke, mantap, kalian bisa melihat. Kok dia ngikut-ngikut? Dia juga bisa turun dari sini. Tuh, di situ juga ada rumah di tengah sungai atau di tengah danau. Bisa mancing juga di sini. Mapnya ringan ya, kalian bisa coba, bisa kalian download, link downloadnya ada di komentar ya. Kalau untuk mining, itu ada di sebelah sini nih. Jadi ada lubang di sebelah sini tuh, lubangnya gede banget. Kemarin ini sempat meledak nih lubangnya karena creeper. Tuh, kalian bisa turun ke bawah kalau mau mining. Kok udah mati dua kali masuk ke sana. Ada creeper soalnya meledak di dalam. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk reviewnya. Di sini juga ini masih belum di ini nih. Apa belum dikasih tanaman nih? Kalian bisa kasih tanaman di sini. Di sini ada jurang nih. Dalam juga ini jurang. Di sana ada gua. Di atas ada domba tuh di sana. Kita coba ke atas. Kalian bisa lewat sini. Di sini juga masih pada kosong nih tempat-tempat seperti ini. Nanti kita bisa bikin rumah. Di sini juga bisa bikin rumah. Tapi masih kosong. Nah, di sini ada domba-domba. Ada rumah juga di sini. Tapi masih kosong, nggak ada villagernya. Nah, ini kalian bisa lihat juga desanya dari atas sini. Ada bendera juga tuh. Nice, mapnya bagus lah, cocok buat survival di Minecraft Java ataupun Minecraft PE ya. Kalian tinggal download aja. Oke. Mungkin itu saja untuk review mapnya. Kalian bisa langsung coba aja ya mapnya.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah malam. Oke, kita akan akhiri videonya. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bentar. Mau makan dulu. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam.